وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughlik wal khatimi lima sabaka nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqadarihi al-azim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis kitab Risalatul Muawanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kajian kita masih di pembahasan wara', insyaallah wara' di akhir pembahasan kita pada malam hari ini, dan kita lanjut di pembahasan yang lain. Fatihah kita terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, kepada para aulia, kepada para ulama wal masayikh, khususnya Abu Yazid Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Malik Al-Hasani, wa Sayyid Muhammad bin Sayyid Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa sallallahu ila Sayyidina Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib Risalah, amadana Allahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wa akhirati bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Faslun wa alaika bil wara' anil muharramat was subuhat ila an qal. Wal amru ats-tsalis al inhimak fi sahabati dunya wa tabassut fi maladuzatiha. Kemarin pembahasan kita yaitu tentang orang yang beragama, orang yang komitmen untuk menjaga dirinya dari yang haram dan yang syubhat, itu bisa terjerumus ke dalam perkara yang haram dan syubhat
disebabkan tiga perkara. Nah, jadi kalau yang jelas-jelas haram, kita tidak akan khawatir lagi. Orang-orang soleh, orang tahu agama, tak mungkin dia nak mabuk. Tak mungkin. Orang soleh, orang tahu agama, tak mungkin dia nak nipu orang untuk cari duit. Tak mungkin. Orang soleh tahu agama, tak mungkin dia nak korupsi, tak mungkin dia nak nyuri dan sebagainya. Tidak mungkin. Tetapi ini ada orang, dia sebetulnya tak mau makan haram. Cuma karena kemarin kita ada tiga hal yang tidak diperhatikan. Sehingga walaupun sebetulnya dia tak ingin makan haram, dia tak ingin makan suap, tapi dia bisa terjerumus. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan tiga hal. Yang pertama, kemarin yang kita sudah bahas, yaitu tarkut taftis, yaitu sembrono dia, tidak diteliti, ya. Pokoknya sikat aja, setelah dimakan, setelah diambil, ternyata haram. Jadi tidak teliti. Nah, kemudian yang kedua, yaitu saksun, kemudian yang kedua, al-amru sani adamul ihtiras minal mu'amalat al-fasidah. Yaitu tidak menjaga diri dari mu'amalah-mu'amalah yang rusak. Transaksi-transaksi yang rusak, yang batal. Nah, dia tidak hati-hati, dia tidak jaga dari itu. Pokoknya jual beli, ada orang jual aku beli, ada orang jual aku beli. Padahal kadang-kadang proses jual beli itu ada bermacam macam syaratnya dan sebagainya. Tapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu mana yang boleh, mana tak boleh. Dia jadi adamul ihtiras anil mu'amalat al-fasidah. Dia tidak menjaga diri dari transaksi-transaksi yang batal. Sebetulnya dia tak mau haram, tapi karena dia tak tahu, oh rupanya ini tak boleh, ada telanjur masuk ke perut, macam mana. Nah, kalau lah aku tuh, aku tak akan. Nah, jadi karena dia tidak menjaga diri dari transaksi-transaksi yang batal. Sekarang yang ketiga, yaitu yang terakhir, wal amru as-salis al-inhimak min syahawati dunya wa tabassut fi maladzatiha. Orang yang komitmen terhadap agama, yang beragama, komitmen gak mau haram, gak mau syubhat, itu masih bisa dia terjerumus kepada keharaman dan kesubhatan. Kalau dia al-inhimak min fisawat itunya, dia inhimak ini menjerumuskan diri ke dalam syahwat dunia, watabasut fi maladzatiha, dan dia melebarkan, pokoknya ingin mencari kesenangan-kesenangan dunia. Nah, dia maksudnya terjerumus ke dalam masalah sahwat-sahwat dunia. Nak ini. Orang kalau dah gitu, itu nanti suatu saat dia akan terjerumus kepada yang syubhat, terjerumus kepada yang haram. Karena dia suka, aku nak ini. Orang kalau dah gitu, tengoklah, suatu saat dia akan terjerumus. Kepada yang susah, apalagi haram, lebih parah lagi. Karena dia yang dikejar itu kenikmatan dunia. Maksudnya mestinya jangan gitu. Orang beragama itu tak usah yang jadi digila-gilakan itu, tak usah dunia, tak usah terjerumus kepada kelezatan-kelezatan dunia. Jangan. Kalau engkau menjerumuskan diri ke sana, walaupun aslinya tahu dia yang ini, kalau haram aku jelas tahu, tapi kalau udah ke sana terus, mesti dia akan kebablasan. Jadi direm. Hidup sementara di dunia ini, tak usah gila dunia lah. Udah gila mati, kan lucu, ditinggal juga dunianya. Wa inda dzalika yasrul wara'u wa yadhikul halal. Ketika seorang dia pokoknya semangat dengar tentang dunia, bisnis ini. Sementara kebanyakan bisnis itu biasanya dicampuri hal-hal yang syubhat, hal-hal yang haram. Fayak suruh alwara, sehingga sulit dia ketika dia bermain di bisnis ini, bermain di macam-macam, dimain dia semua, masuk dia ke situ. Ini untuk menjaga dirinya dari keharaman lebih susah. Orang main di proyek bisa terancam, main di sini kena. Ketika tambah melebarlah geraknya, maka dia akan tambah berhadapan dengan hal-hal yang subah dan yang haram, lebih mungkin dia terjerumus. Tapi kalau tidak, ibaratnya pagi nyangkul, tengah hari balik. Pagi nyangkul, tengah hari tanam ubi, tanam padi, tanam kacang, umpamanya kan. Kalau orang yang seperti ini, dia akan lebih bisa menjaga diri dari hal yang syubhat dan yang haram. Tapi kalau dia buka, kontraktor, bisnis ini, sales ini, macam-macam lah, politik segala macam. Dia akan
akan bersentuhan dengan hal-hal yang justru akan rentan terkena yang syubhat dan yang haram. Nah, tambah banyak apa lebar tambah lebar sayapnya dikembangkan, maka dia akan tambah luas, tambah banyak hal-hal yang akan menerpa dirinya dari hal yang tidak bagus. Coba yatikul halal. Padahal namanya halal ini, perkara halal ini dia, ini apa namanya ya, kita ya kalau kita tengok sekarang nih lah, agak susah mencari yang halal itu. Kita nak hati-hati, jadi kita susah, apalagi kita udah lebarkan ini, tambah sempit, susah nak nyari yang halal. Jadi kalau tambah banyak bisnis kita, maka dikatakan tambah susah untuk mencari yang murni, yang halal. Fa inna hadza sarafun wal halalu la yahtamilu saraf. Dan ini adalah berlebihan. Bisnis berlebihan itu tidak bagus. Karena mesti dia akan tertabrak dengan yang tidak baik. Mesti dia akan tertabrak dengan yang haram, dengan yang syubhat. Bisnis-bisnis, tapi jangan berlebihan. Itu namanya inhimak di dalam dunia, terjerumus ke dalam urusan dunia. Ya, untuk mencukupi kebutuhan lah. Untuk mencukupi kebutuhan, boleh. Tapi sama udah kaya, nak kaya lagi, nak kaya lagi, nak kaya lagi, nak kaya lagi. Jaga-jagalah. Kalau orang kayak gini, susah nak jaga dirinya. Wa amma wal halalu yahtamilu saraf, sedangkan perkara yang halal itu tidak mungkin dia berlebih-lebihan, itu tak mungkin. Kalau udah lebih banyak, ini mesti ada campur-campurannya nih. Mesti ada campur-campurannya. Nyaranya yang halal yang subhat, yang haram yang subhat ini masuk ya. Wa amma man gharaduhu minad dunya akhdhu qadri darurati awil hajati fal bara'u muyassarun lahu. Adapun orang yang tujuannya dari dunia ini, dia mengambil hanya kadar yang darurat, yang primer, yang memang primer, maksudnya kebutuhan primernya saja yang darurat baginya, awil hajat ataupun yang hajat, fal wara umu yasir, maka kalau dia nak wara itu lebih ringan, lebih mudah, karena dia nyarinya ini tak banyak, jadi menjaga yang sikit ini akan lebih mudah daripada untuk menjaga diri dari hal yang banyak. Susah. Tapi pokoknya aku cari dunia yang turun saja untuk makan, untuk ini, untuk ibadah, tak kena hujan. Ini lebih mudah jaganya karena tidak banyak gitu. Tapi ketika banyak betul ya susah. Qala hujjatul Islam nafa'allahu bihi. Al-Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan hujjatul Islam, wa idza qanata bi sanati bi qamisin khasinin wa fil yawmi wal lailati bi raghifain minal hashkar lam yu'awwizak minal halal ma yakfik fa inal halala katsirun wa laysa 'alayka an tatayaqqana batinal umur bal 'alayka an tahdhariza min kulli ma ta'lamu harama aw tadunnu dhannan hasala min alamatin najizatin min alamatin najizatin makronatin bil mali intaha. Kata al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, kalau engkau idza qanata fis sanati bi komisin hasanin, kalau engkau qanaah itu apa, menerima, merasa cukup dalam satu tahun itu satu helai baju saja. Wala fil yami wala lati biragifain, satu hari satu malam dua potong roti saja. Siang makan satu, malam makan satu. Satu tahun baju satu saja. Makan dua potong roti sehari semalam. Kemudian minal wa fil yami wala lati biragifain minal ashkar lam ya'uzaka minal halal ma yakfika. Fainal halal katsirun. Jadi istilahnya kalau engkau sudah begitu, maka engkau istilahnya bisa terselamat. Bisa terselamat dari perkara yang halal yang itu sudah mencukupimu sebetulnya. Itu sebenarnya sudah mencukupimu seperti itu. Kalau jadi engkau bisa terselamat, engkau bisa kalau untuk nyari segitulah insya Allah bisalah. Cari dua potong roti ini yang betul-betul halal bisalah. Bisa. Dengan usaha apa ya, masa satu hari satu malam
pemain kerja apa yang betul-betul halal untuk dua potong roti makan siang sekali, makan malam sekali, tak bisa. Bisa. Kalau untuk menjaga itu. Kalau untuk menjaga baju ini satu tahun, satu baju, cari dari rezeki yang halal, itu insya Allah lebih mudah. Bisa. Ya. Fa'innal halal kathiron. Maksudnya makanan yang halal itu banyak. Jadi kita kalau hanya sekedar ngambil gitu, itu bisalah kita bertahan hidup selalu yang halal, yang halal, yang halal, yang halal. Walaysa 'alaika an tatayaqqana batinal umur wa 'alaika an tariza min kulli ma ta'lamuhu haram. Engkau tidak wajib bagimu yakin terhadap hakikat suatu barang itu halal atau tidaknya, tetapi engkau hanya kewajibanmu hanyalah menjaga diri dari sesuatu yang kau tahu bahwa itu haram. Jadi kita ini tidak harus, oh ini haram tak ya, dicari betul tidak. Kalau kita tengok, ini transaksi halal, ini halal apa, ah ini berarti halal. Maksudnya jangan dikorek dalam-dalam, sangat tak perlu. Ditengok secara zahirnya, fikirnya, oh ini halal. Maksudnya kita jual beli, ah, belinya halal, jualnya dari yang halal, modalnya halal, oh ini berarti halal. Maksudnya tidak perlu dikorek sampai ke mana-mana gitu, tidak. Pokoknya kita tidak harus sampai ke dalam-dalamnya ini, rahasia seperti ini aslinya dari mana, gimana, gimana, kedalaman gitu, tidak. Tapi cukup secara zahir tengok, ah ini, oh ini halal, 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 dah, ini berarti halal. Jadi kita tidak dibebani suatu hal yang sangat-sangat rumit sekali atau di luar kemampuan kita, nanti susah jadinya. Atadunu dhannan hasala min alamatin najisatin makrunatil bil mali, ataupun engkau sudah zon ini, ah ini kalau menurut setahu saya lah, ini halal. Secara dilihat dari batangnya, dari mana, ini gimana, terbuat dari apa, ini menurut saya ini adalah halal. Nah, itu zon. Itu sudah boleh. Sudah boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Adapun hakikatnya, umpamanya, kok itu haram, umpamanya, itu kita sudah tidak, itu sudah terlepas. Maksudnya, kita tidak dibebani oleh hakikatnya itu. Yang penting, secara penelitian, secara zahir dilihat, ah ini halal ini. Ya sudah. Nah, karena barang batin, hakikat itu kita tidak tahu. Kita jadi melihatnya, nahnu nakumu bidzahir. Kami, kata ulama fikih, kami ini menghukumi zahirnya. Menghukumi yang zahir. Adapun yang batin, wallahu ta'ala sarair. Allah yang tahu masalah-masalah batin. Kami mana tahu. Hakikatnya apa? Air putih. Secara itu, air putih halal lah. Gini, gini, gini. Nah, tak mungkin. Tapi kalau dicek ke dalam. Ini dulu dari mana, ini apa-apa, beri mana, siapa yang beli, dari mana duitnya, apa, kerja murah. Lama-lama nyangkut. Nah, hakikatnya gitu. Tapi kita tengok. Oh, hakikatnya air ini halal, dibeli dari halal, yang beri, yang ngasih orang baik, ya sudah halal, gitu. Wa idza haka fi nafsika syai'un fa minal wara ijtinabuhu wa in ahallahu zahirul ilm. Ha, tetapi perlu diperhatikan. Kalau umpamanya ada gejolak di dalam hatimu. Gejolak di dalam hatimu. Gejolak gimana? Ini iya halal tak ya, gitu. Halal tak ya. Jadi hati ini tak tenang ketika didapat barang ini, tak tenang hati. Ah, ini halal tak ya? Wa in ahallahu zahirul ilm. Walaupun secara zahirnya ilmu ini halal. Secara zahirnya ilmu ini halal. Tapi hati ini kok ini tengok made in Thailand umpamanya made in Thailand makanan gini. Tapi tengok ini ikan sardin aja. Secara ini halal ada, oh ini halal, ini ada. Tapi hati ini macam tak, hati saya ini tak, ini nak makan nih macam mana. Walaupun secara zahir itu halal, yang paling bagus ditinggalkan. Nah, haram tidak. Tetapi ketika kita ragu, hati tak tenang, gejolak ini. Kalau dimakan hati tambah gejolak. Belum dimakan aja dia sudah ragu nih macam mana nih. Sudah tinggalkan. Da mayaribuk ila malayaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ambil yang tidak meragukan. Walaupun ya,
Kan ada satu lagi istafti kolbak. Jadi ambillah, jadikanlah hatimu itu mintalah fatwa daripada hatimu, ya. Mintalah fatwa. Jadi kalau hati kita ini ragu, walaupun orang-orang mengatakan itu halal, secara ilmu zahirnya itu halal, tapi hati ini kok bergejolak, aduh tak nyaman nanti aku produksi dari negara sana non muslim gini, tapi dia rupa dia makan makanan halal semua, tengok dari ini dari ini dari label halal ada, tapi hatiku tak tenang. Ya sudah, ini lebih bagus ditinggal. Bukan ini berarti jadi haram, tidak. Ini babnya bab wara. Wara itu menjaga diri hati, ha? Hati-hati. Tinggalkan. Kayak itu, jangan. Ah, tak apalah, udah ada yang nanggung. Tak gitu juga. Udah ada yang nanggung, dia bilang halal, biar dia tanggung. Iya, dia tanggung, tapi masuk ke perut engkau. Kok dia yang tanggung pula? Masuk ke perut siapa? Kan gitu. Ada orang tak apa-apa, tuh halal tuh. Masa eh? Iya halal tuh, kata dia. Nah, itu tidak bisa. Kalau hati kita ragu, dia pun tidak bisa menanggung istilahnya gejolak hati kita apa itu tak bisa, ya. Nah, itu maksudnya di situ. Ini babnya bab warak, ya, babnya bab warak. Jadi walaupun itu hakikatnya salat zuhur itu halal, ya, tapi hati kita tidak tenang, ragu, tinggalkan saja. Tetapi posisi barang ini tetap halal. Posisi keraguan kita ini tidak menjadikan barang ini menjadi haram. Tidak. Secara hukum zahir dia tetap halal. Cuma untuk menjaga hati kita ini, ya, ini namanya warak dari perkara yang subhat. Tinggalkan saja. Tinggalkan. Itu. Wataradada fi sadri wa in aftakal muftun kama qala alaihi salatu wassalam hadha khasun biman lahu qalbun mustanir wa fi janibil kafi dunal akhd. Nah, ini ada terusannya. Terus wa in ahallahu dhahirul ilmi fa inal isma mahaka fi nafsik wataradada fi sadr. Yang namanya dosa itu, ya, yang namanya perbuatan dosa itu sesuatu yang bergejolak di dalam hatimu. Orang kalau melakukan perbuatan dosa, itu akan menjadi gejolak di dalam hati. Enggak enak hati itu. Orang mabuk-mabuk ketawa-ketawa, engkau gaya engkau saja ketawa-ketawa. Tetapi hatinya, hatimu sebetulnya bergejolak, enggak enak. Engkau judi, engkau zina, nampak aja macam bahagia, bohong. Itu zahirmu saja, tetapi hatimu mesti al-ismu maha kafi nafsi, kata Rasulullah. Dosa itu adalah sesuatu yang bergejolak di dalam dirimu. Nah, sekarang, ketika hal ini tadi makanan ini umpamanya, ketika kita belum makan, kok hati ini sudah bergejolak rasanya ini. Apalagi dimakan. Apalagi dimakan. Nah, kata, wataradada fisadri wa in aftakal muftun. Walaupun para mufti sudah berfatwa kepadamu. Mohon maaf, makanan kaleng sudah ada level MUI halal. Ini maksudnya di sini kitab ini. Tapi aku bilang kalau lah dari Thailand hatiku ini tak tenang ini. Tak bisa. Apalagi made in sang satunya lagi China. Aku ada level tapi aku tak, ya sudah tak usah dimakan. Tak usah dimakan. Kalau hati alah dah ada cap ini embat aja lah. Itu namanya tidak. Padahal hati ini gejolak nih, tapi dipaksa bahasakan dia. Ah, udah ada tanda nih kok. Udahlah. Ah, ini dia tidak memperdulikan gejolak hatinya. Enggak begitu. Orang yang wara, orang soleh tidak mau seperti itu. Wa in aftakal mufton. Walaupun para mufti memfatwakan bahwa itu adalah kurang apa? Coba bayangkan. Ah, disinilah bedanya orang bersikap dengan fikih dengan bersikap dengan tasawuf. Bedanya di situ. Kalau orang berbicara dengan fikih sudah. Ini sudah kata ulama halal ya sudah membat aja. Itu orang bermuamalah dengan fikih. Tetapi ketika orang dia bermuamalah, dia beramal, dia melakukan suatu hal itu berlandaskan tasawuf, dia akan mengambil wara. Ah, makanya orang ini lebih berhati-hati. Tasawuf itu di situ bedanya. Nah, di situ bedanya. Nah, jadi walaupun dia tidak makan, ya, tetapi status itu tetap tidak berubah, yaitu halal secara umum, halal. Khusus untuk dia saja bagus, tak usah makan. Kenapa? Al-ismu maha kafi nafsik, kata Rasulullah. Jadi
Dosa itu yang bergejolak di dalam hati. Nanti kalau dimakan hati tambah tak tenang. Nah, ini berarti tak bagus nih yang masuk ke dalam. Wahaya khasun biman lahu qalbun mustanir. Dan ini, kata Ali Imam Sayyid Abdullah bin Adad, ini adalah khusus bagi orang-orang yang hatinya bercahaya. Ya. Orang kalau hatinya sudah bagus, bercahaya, bernur, tidak semuanya dia nak makan tuh. Jadi kalau sudah ada nur semacam sudah ada penolakan gitu. Sebelum masuk nih dada ini sudah ngasih kode. Sudah tidak mau dia. Ini untuk orang-orang maksudnya yang hatinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberi nur di dalam hatinya. Jadi dia sudah ada penolakan sebelum dimakan pun dia sudah penolakan. Nah ini. Ya mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita ini hati-hati yang bercahaya bernur. Amin Allahumma amin. Wa bi janibil kafidunal akhdhi wa bi janibil kaf dunal akhdhi. Sebenarnya yang seperti ini gimana? Ya. Seperti ini kalau umpamanya ada yang seperti ini ya diambil boleh. Tapi ya itu tidak usah dimakan. Maksudnya ya gimana ya. Kalau secara umum sih dia halal. Ya mungkinlah. Gimana digunakan kemana. Dikasihkan ke siapa gitu. Wala tasib annal wara'a khasun bil mat'um wal malbus. Jangan kau kira. Yang namanya wara' itu khusus untuk makanan dan pakaian saja. Enggak. Bukan terbatas dari itu saja. Jadi seolah-olah makanan. Atau pakaian. Pakaian ini harus warok juga. Bukan pakaian asal aja. Pakaian gemerlap gini-gini. Tengok dulu. Bahannya apanya segala macam. Bal huwa amun fi jamil umur. Tetapi yang namanya warok itu umum untuk semua hal warok. Walakin yang bagilaka idha kana fi yadika halal. Wa ahalla minhu au. Au halalun wa subhah antukadimal mat'um bimakana ahalla au atsyaba fa'inal madar kulluhu alal ghidha walit tu'mati minal halal atharun kebirun fitanwiril qalbi wa nasatil jawari lil ibadah. Tetapi kata al-imam Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad, hendaklah engkau, ya, apabila ada di tanganmu halal wa ahalla minhu, ada di tanganmu ini perkara ini halal, kemudian ini lebih halal, maksudnya kita lebih yakin ini lebih bagus lagi, ya halal. Cuma keyakinan kita kalau ini lebih bagus lagi, aku ni umpamanya mancing ikan ni mancing cira-cira halal, kalau situ beli pun halal juga, pakai duit. Isinya dari pekerja halal juga. Tetapi dari sini kan ada yang keyakinan gitu yang ini lebih halal nih. Itu. Ini lebih halal. Au halal wa subhatun antukadimal mat'um bimakana halla au atsyaba. Kalau sudah begini, mana yang didahulukan? Dahulukan yang paling halal untuk dimakan. Dahulukan yang paling halal untuk dimakan. Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani. Dia guru kita Abu ya. Beliau bilang dengan murid-muridnya. Jadi kami ini murid-murid beliau ini waktu mondok di sana itu ditanggung total. Pokoknya tugas kita sudah istilahnya di situ ada makan tidur aja lah istilahnya ini. Total kita ditanggung makannya apa semuanya ditanggung pakainya ditanggung semuanya ditanggung Abu Yasin Muhammad bin Abi Al-Merkelasa ini. Pokoknya di situ kalau mau belajar saja yang tunggu-tunggu itu tugas kita. Sudah. Tidak ada ngurusin makan dan lain sebagainya. Maksudnya biaya ini tidak. Kata beliau kepada muridnya, kalian tahu bahwa uang yang aku berikan kepada kalian, maksudnya untuk kalian ini, untuk makan, untuk ini, itu adalah sebagus-bagus uangku, kata beliau. Maksudnya sehalal-halalnya uangku, kata Abu Yasin Muhammad bin Ali Malaki. Jadi di antara penghasilan-penghasilan yang ini yang paling bagus sekali. Yang paling secara zahirnya ini pokoknya ini yang paling halal. Kata beliau, itu uangku yang aku berikan kepada kalian. Kata beliau. Jadi
ada peringkatnya seperti itu. Begitu juga kita dengan keluarga dan sebagainya. Umpamanya ada pekerjaan ini dengan ini. Yang masukkan ke perut, yang paling bagus. Yang paling bagus. Nah, itu. Jadi yang seperti itu, karena apa? Karena nanti akan berpengaruh. Ya, akan berpengaruh di dalam diri ketika itu masuk ke dalam perut. Fa innal madara kullu 'alal ghidha, karena sesungguhnya semuanya ini nanti sumbernya, putarannya ini dari makanan. Sumbernya dari makanan. Walit ta'amul halal atharun kabirun fi tanwiril qalbi. Jadi makanan yang halal itu mempunyai faedah yang besar untuk menyinari hati ini. Memberi nur di dalam hati. Orang makan halal, Bu, hatinya itu bersinar. Hatinya bernur. Orang sholat dikir ya, tapi kalau makannya haram, tak jadi nurnya hilang, tak ada. Sholatnya tak diterima. Puasanya tak diterima. Jadi orang yang hatinya bercahaya, bernur itu, orang yang makanannya halalan thayyibah. Makan saja kalau yang dimakan itu baik, itu membuat hati ini bernur, bercahaya. Ketika kita makannya halal, halal, namanya hati bercahaya. Ibadah gampang, apa gampang. Ketika ada makanan subhat nak masuk, langsung bergetar hati. Ah, macam tak enak aku. Berlawanan dengan yang di dalam. Nah, makanya dari situ al-ismu mahaka fi nafsik. Ilmu is apa? Dosa itu ada sesuatu yang bergojolak di dalam hati kalau dilakukan. Jadi menantang, dia tidak cocok, dia tidak mau di dalam, membuat gejolak di dalam hati. Jadi makanan yang halal jangan diremehkan. Jangan itu dianggap hal yang ala sekedar biar kita bisa hidup. Enggak. Justru itu awal daripada hati yang bernur. Awal daripada hati yang bernur. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihah, wahai para rasul, makanlah yang halal-halal, yang bagus-bagus. Wa'malu sholihah, dan beramal sholihlah. Makan yang bagus dulu disuruh sama Allah. Makan dulu yang bagus dulu, makan bagus-bagus. Halal-halal dulu. Setelah itu wa'malu sholihah. Macam mana Allah mendahulukan makan dulu yang bagus. Kemudian beramal sholih. Amal sholih tanpa makan halal jadi abu. Tak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya makan, karena sumbernya dari situ. Kemudian vitamin kuanasatil jawari lil ibadah, karena makan yang halal itu pertama bisa membuat hati ini bernur, kemudian menasyat, yaitu menjadikan badan kita ini semangat untuk ibadah. Orang yang malas-malas ibadah, orang kalau ahli makan haram mesti dia malas ibadah, mesti itu sudah jelas. Karena macam sudah masuk ke dalam lingkaran setan, malas, habis mabuk, ayo jamaah, ayo masjid, yuk kata dia. Ya, habis mabuk jamaah, habiskan dulu cepat dan azan tuh, gitu, kira-kira, cepat dan azan, 5 menit lagi habiskan, kita jamaah. Kira-kira macam gitu, tak kira-kira. Orang kalau dah makan haram berat, ini biasa nyuri kita, jamaah isya dulu kita, habis ini baru kita operasi, kalau kita operasi kata dia, jamaah dulu. Kata dia, lah sudah. Maling jamaah isya dulu, kata dia. Kalau dah makan haram susah. Susah kalau dah makan haram. Malas semuanya. Orang nak zina. Susah zina. Nanti aja ya. Habis isya lah, aku nak jamaah dulu, kata dia. Lah gitu. Kata dia. Nak temuan, nak zina, booking cewek, kata dia. Habis isya lah, aku nak jamaah dulu, kata dia. Lah, betul sikit. Karena orang sudah terjerumus kepada keharaman, itu susah. Masuk ke dalam lingkar illa man rahimahullah, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu, dipilih sama Allah, diangkat sama Allah ini. Pilih kau, pilih, taubat kau, taubat teman. Dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ini sumbernya pertama dari makan makanan yang halal, tidak sembarangan. Jadi kalau orang astagfirullahaladzim, pekerjaannya sudah subuh sudah haram dia buat, itulah dia muter gitu terus, muter terus. Kalaupun umpamanya orang itu kok nampak rajin ibadah, itu sebetulnya kadang-kadang zahirnya saja. Yang riak lah, yang inilah. Kayak begitu.
Yang cari nama lah, yang cari pengikut lah, yang cari apalah segala macam. Biar orang simpati sama dia lah. Korupsi ahli, sumbangkan ke sana, sumbangkan kemana, Said kembangkan kemana. Tapi hasil korupsi. Itu tidak bisa gitu. Itu amalnya pun kada udang di balik batunya atau batu di balik udang. Bahaya lagi batu di balik udang, sakit kena batu. Tapi tanul kuanasa di Jawa di ibadah waqat qala ba'du salaf. Ada seorang salaf salih mengatakan kullu ma sita famisluhu ta'mal. Kullu ma sita famisluhu ta'mal. Setiap barang yang engkau kehendaki, maka begitulah yang akan engkau amalkan. Kalau orang dia menghendaki hal-hal yang tak bagus, makanan yang haram-haram, nanti efeknya amalmu pun akan ke situ lagi. Gitu. Jadi muter ya. Kalau engkau melakukan hal yang buruk, nanti hasilnya pun hatimu gelap, engkau akan melakukan yang buruk berikutnya. Yang buruk berikutnya. Waqala Ibrahim ibn Adham radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah. Atib mat amak wa ma alayka an takuma al-laila wa la tasuma an-nahar. Falam zalika wa billahi taufik. Kata al-Imam Ibrahim bin Adham. Atib mat amak. Baguskanlah makananmu. Wa ma alayka an takuma al-laila wa la tasuma an-nahar. Maka kalau kau dah baguskan makananmu, masa kau tak usah, maksudnya tak usah risau. Umpamanya kau tak qiyamul lail, engkau tak puasa di siang hari. Yang penting pertama itu, baguskan dulu makananmu itu. Baguskan dulu makananmu. Sekarang apa artinya? Sudah makanannya tak bagus, malam qiyamul lail, siang puasa. Malam qiyamul lail, siang puasa. Rajin. Tapi makanannya yang subhat. Tak ada guna. Makanya kalau Imam Abu Dharim berharap, kamu baguskan dulu makananmu. Umpamanya kau tak kiam mulai, tak puasa, sudah tak masalah itu. Tidak masalah. Daripada kau puasa, kau sholat tahajud, tapi kau tak jaga makananmu. Itu pun cuma jadi abu saja, tidak ada gunanya. Hilang semuanya. Rasanya sudah puasa terus, kiam mulai terus. Rasanya, tak apa, ujub. Keluar semua setannya. Ujubnya, riaknya keluar. Penyakit hati timbulnya dari makan makanan yang haram dan subhat. Jadi penting tuh, satu yang diperhatikan. Penting dulu kita ini, tugas kita pertama, baguskan makanan. Ketika makanan itu sudah bagus, insya Allah ibadahnya pun jadi bagus, jadi bagus, jadi bagus, jadi bagus. Jangan fokus ke amalnya. Tok tanpa memperhatikan perutnya. Para nabi saja diwasiatin sama Allah, kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah yang halal-halal. Wa malu salih. Bayangkan kalau ada nabi makan haram, macam mana? Macam mana kalau nabi makan haram? Lah sudah, habislah umatnya. Jadi mana nabi kok? Tapi kalau sekarang ada orang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cobalah contoh. Dia ni itulah tadi. Sukanya yang haram-haram, konsumsi haram, tapi solatnya rajin. Dengan yang tidak mau yang haram-haram jaga betul. Tapi biasa dia. Solatnya yang fardu-fardu saja. Yang ya tentu bagus yang menjaga perutnya. Karena yang rajin solat, rajin apa, ketika perutnya diisi yang haram, tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ini orang-orang yang wara. Yang Allah Subhanahu wa taala jaga perut kita, anak kita, keluarga kita, semuanya, semua keturunan kita dari hal-hal yang subhat dan hal-hal yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dada kita ini semuanya bernur, bercahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, taufik dan hidayah-Nya kepada kita agar kita menjadi hamba yang istiqomah taat kepada-Nya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.